Hi guys, welcome back to my channel in Cicca Boom. Hari ini Ayu nak buat barang. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini saya Ayu nak bagi tahu korang puasa tak? Sekarang puasa keberapa kan? Tak Ayu kira. Ke-12 kot. So nanti kalau korang ada idea nak masak apa-apa ke, korang komen dekat bawah. Okay, so Ayu hari ni nak unboxing barang mesti DIY tau. So korang kena subscribe, like, comment and share. Okay, jom kita unboxing. Banyak dalam ni. So, dah lah kita unboxing beratnya. Okay, barang pertama kita ada kuali. Kuali sekolah. Sekolah ni kuali kan guys. Tadi salah is kuali. Yang ni periuk. Periuk ni hari beli kat Mr. DIY. Berapa ringgit lah. Tak ada harga lah guys. Tak ada harga. So, balut lah. Yang ni untuk air raya nanti. Mak Ayu nak masak rendang. Okay, so balut lah juga. Memang balut. Barang kedua pula, kita ada bekas. Bekas ni untuk kita letak ketupat ke, rendang ke. Boleh letak buah-buah juga. So korang belilah. Kalau korang nak beli, beli dekat kedai DIY. Ayu ada beli dua. Yang buat raya. Okay, barang ketiga, Ayu ada beli pinggan. Cantik kan corak-corak bunga tu. Cantik. Wow. Ni RM2 je ada beli banyak. Ada banyak lagi. So korang kalau nak beli, beli kat Mr. DIY. Okay, seterusnya kita ada cawan. Cawan ni dia sama macam pinggan tadi. Bunga juga. Cantik guys. Ayu ada beli banyak. Satu ni dia ada dua. Mak Ayu beli empat. Empat. So plastik tu ada empat lah. Okay, balui. Okay, seterusnya kita ada pinggan. Pinggan ni cantik. Dia bunga juga ke tepi-tepi ni. Tapi dia macam bentuk apa? Bentuk pan. Dia bulat tapi panjang sikit lah. Yang ni boleh lah korang. Kalau yang raya korang ada buat ikan ke boleh letak sini kan. Okay, balui. Ni RM2 juga kot. Rasa Ayu lah. Tak rasa Ayu. Tak rasa. Tak rasa. Seterusnya kita ada pinggan kecil. Pinggan kecil ni dia kecil sikit. Macam tadi tu kot. Tadi besar sikit kot. Tak tahulah. Yang ni kecil. Cantik lah tu. Ada bunga juga sama macam apa tadi tu. Pinggan panjang tu. Lepas tu kita ada pinggan besar. Pinggan ni besar sikit daripada kecil tadi. So yang ni korang bolehlah letak apa-apa. Tapi korang tak boleh letak lauk ada kuah-kuah. Dia kena letak dekat mangkuk. Okey, seterusnya kita ada seterusnya kita ada sendok. Sendok ni harga dia ai tak tahu. Sebab tak ada letakkan kat belakang. So yelah, saya tak tahu. Ada bunga juga. Cantik. Itulah. Ini kat Mr. DIY kalau korang nak belilah. Seterusnya kita ada mangkuk. Cantik guys. Cantik. Besar pula tu dalam dia. Korang bolehlah beli kat Mr. DIY. Harga pun tak ada. Macam mana you nak tahu kan. So yelah, bunga berbaloi. Seterusnya kita ada mangkuk lagi. Ni mangkuk kecil, ni mangkuk besar. Tapi yang ni bunga dia lain. Ni daun bukan bunga. Ni daun. Cantik lah tu. Okay, seterusnya kita ni apa tu lah. Tadi dah cakap kan. Seterusnya kita ada mangkuk lagi.
Tapi mangkok ni dia macam ada apa? Ada garis tu. Ha. Baloi. Baloi. Okey. Okey, seterusnya kita ada pinggan, tapi dia ada orange, ada macam lemon kot. Lepas tu yang ni kita ada tembikai. Ha ya. Yang ni balut lah. Baloi. Ada sok-sok buah-buah gitu. Ha, cantik. Baloi. Okey, seterusnya kita ada ni, tu nak letak apa? Kalau korang pandai masak suci, suci lah. Sushi korang boleh lah letak kat sini. Ha. Cantik. Kat sini warna merah. Baloi. Okey, pinggan mangkuk dah habis. So korang boleh lah dekat Mr. DIY. Tu untuk apa? Raya punya. So, yang ni kita ada. Ni kita nak buat hiasan dekat Umayu. Ini ada perempuan, ada lelaki. Cantik kan guys? Itulah baloi. Korang boleh beli dekat Mr. DIY. So, seterusnya kita ada ni untuk hiasan kat rumah Ayu juga. Ha, cantik kan guys? Buat untuk raya. Raya tahun ni korang raya kat kampung ke dekat rumah korang? Ha, ni ada dua tau. Berbaloi. Terus lagi. Kalau raya, korang kena ikut SOP juga tau. Ha, korang kena pakai mask. Yang lagi satu, korang jangan lupa pakai sanitizer. Ha, Mak Ayu beli dua tau. Satu kat kampung, satu untuk kat rumah kalau ada orang datang ke. Okey, baloi duit. Dua ni saya tak tahulah harga sebab tak letak. So, yelah. Baloi. Korang jangan lupa ikut SOP. Pakai sanitizer. Okay. Lepas tu, korang jangan lupa tengok video Ayu. Dan korang kena pakai sanitizer kalau korang tak raya kat rumah orang ke. Pakai mask sekali tau. Okay, terima kasih yang dah tengok video ni. Subscribe, like, comment and share. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.